Hai, assalamualaikum semua. Hari ini insyaAllah saya nak ke Pekan Kuala Pilah. Nak cari ayam goreng muis. Katanya dah ada dekat Kuala Pilah ni. So, saya tengok dekat Facebook dah ada. Location pun kita dah ada. So, kita geraklah ke Kuala Pilah. Baru nak try ayam goreng muis for the first time dekat Kuala Pilah ni. Okay. So, jom kita pergi. Alright, ini Facebook official lah. Muiz Hot Chicken Kuala Pilah. Okay, kita scroll, kita tengok. Alamat pun dah ada, Jalan Melang, Taman Setia Kasih. Nombor telefon pun ada untuk order. Alright, kita scroll ke bawah. Kita tengok posting dia. Harga nanti bila sampai kat kedai nanti. Ha, saya akan up lah. Saya akan tunjuk harga. Okay, ini posting dia. Okay, so jom kita cari lokasi Muiz Hot Chicken Kuala Pilah ni. Kita dah nak sampai kat depan tu. Okey, ni selepas Kolej Jerawat Kuala Pilah. Kat depan tu pejabat lama Parlimen Kuala Pilah. Okey, sebelah kiri tu. Okey, situ location dia, tapi tak boleh masuk. Parking tepi ni pun tak boleh. So kita cari parking dulu. Ha, lepas tu kita tengok view sekeliling sekejap, lepas tu kita masuk dah, kita order. Right. Tak nak pause. Okey, ini view keliling dia. Okey, kita akan masuk ke situ. Ha, ini jalan belakang. Kemudian kita go ada lah. Itu pejabat lama Parlimen Kuala Pilah tu. Okey, so jom. Yang ni view keliling dia. Okey, ini stall tu, ini stall chicken. Sebelah ni stall takoyaki. Okey. Ini sebelah ni takoyaki. Dia tepi jalan besar. Tanya. Dulu kalau nak ayam ni ke Senawang ke kan? Haa, dulu ni kat Senawang. Senawang dengan mana? Tampin lah tu je. Kalau yang cheese dia tu pedas lah? Yang mana? Dia lah sos dia tu. Cheese Korean, tu. Korean pedas. Oh. Kalau original sos biasa lah. Okay, yang ni menu dengan harga dia. Dia jual dua-dua. Tapi abang ni cakap nak beli satu pun okey, tak ada masalah. Hari besok, besok siang. Kita dah ibu pukul 11 hingga pukul 6. Okey, bang. Ya. Abang thank you ya. Okey. Okey, yang ni saya dah beli RM50. Semua sekali 10 pieces lah. So balik nanti nak try. Just video ni nak tunjuk kat mana tempat je lah. Saya nak cari tempat dan nak beli ni je. Belum lagi masa untuk food review. Okey, so jangan lupa untuk subscribe, like dan share sebagai tanda sokongan untuk channel ni. Okey, thank you.